far east, beyond the seas, past our countless mountains and rivers. In the fringes of this nation lies a land unseen. From afar, you may think you know what to expect. A land of disparity, of poverty, and of struggle. But take a closer look. And you'll see a land of unseen beauty, unseen diversity, unseen kindness, joy, loyalty, and most of all, unity. This is Papua. Undeniably distinct and unique, and at the same time, united under the red and white. This is a land that is seldom seen, but often talked about. Seldom understood, but often misrepresented. A land where hope is kept alive by the strength of its people. If you've never been here, let us help you see it the way you've never seen it before. Papua, undeniably unique, unmistakably Indonesia. The journey of a fledgling young nation longing for independence to a peaceful, democratic country filled with prosperity and opportunity is one that is long, arduous, and one that we have yet to finish. 77 years ago, our founding fathers fought and led this nation to its independence. But not all parts of this country follow the same path. Papua joined this republic 17 years after Sukarno made his historical independence speech, and as such, the region still has a long way to go. Okay, ini huruf apa? A. Okay, kita ulang lagi huruf. A. A. Sembilan. Sepuluh. Sepuluh. Tidak, ini huruf ini. Take for example, access to basic rights, such as education, West Papua
has one of the lowest numbers of high school graduates in the country, and only a fraction of those graduates continue their education to university. Providing West Papuan children access to equal and quality education will require a huge amount of effort from both the government and the West Papuan people themselves. But during our travels, we have witnessed local educators rise up to the task and give Papuan children the opportunity that many others still lack. Today, we'll be meeting someone who is an example of what these children can achieve when they're given a fighting chance. Constantinus Saleo is a Raja Ampat native and an ardent conservationist. Operating out of his village in Yensawai, Constan, as he is known by his peers, works diligently to preserve the ocean, and through his community, Anak Pesisir Raja Ampat, or the Coastal Children of Raja Ampat, he encourages the village's youth to do the same. Selama ini, saya membuat komunitas, lalu mengajarkan anak-anak usia dini untuk bagaimana peduli dan mencintai lingkungannya, terus terhadap konservasi juga, yaitu dengan program menanam terumbu karang, dan juga lamun, dan juga mangrove. Dan kenapa saya memilih anak-anak usia dini? Karena ya untuk generasi saya, sepertinya sudah terlambat. Sudah tidak bisa, dan saya rasa untuk generasi baru, mereka punya waktu yang masih panjang sekali untuk bisa merubah dan memperbaiki alam yang kita pijaki saat ini. Ya, selamat pagi, Adade. Pagi, Pak. Bapak, kakak. Nah, jadi hari ini Tom belajar lagi, tapi sebelum Tom belajar, siapa yang mau berdoa? Cucu manis. Hari ini. Tom mau belajar lagi. Belajar lagi. Ya, cucu manis. Cucu manis. Datang, tinggal bersama kami. Datang. Tinggal bersama kami. Tinggal bersama kami. Dan belajar bersama kami. Amin. Amin. Okay. Constan manages Anak Pesisir Raja Ampat out of a small shack by the beach. In here, he frequently teaches and reads to young kids about the importance of ocean conservation, teaching them about different animal species and the harm that plastic waste and dangerous fishing practices have on ocean life. Ada salah makan sampah plastik. Jadi itu tidak boleh bawa sampah ke laut. Iya, jadi untuk selama saya bentuk komunitas, selalu mengajarkan anak-anak usia dini, anak-anak kecil, mereka sampai saat ini mereka senang sekali untuk terus hadir. Dan kadang pondok yang saya buat untuk rumah baca pesisir itu kadang tidak mampu untuk nampung anak-anak itu. Karena kadang banyak sekali mereka datang untuk ingin tahu tentang bagaimana tanam karang, bagaimana tanam lamun atau tanam mangrove. Nah, jadi sampai saat ini ada beberapa anak yang sudah mulai aktif. Mereka ketika menemukan sampah plastik di pinggir pantai, mereka ambil terus dibawa ke darat. During our visit, we were able to join Constan and his pupils as they rehabilitated the nearby coral reefs. It starts by diving to find small pieces of coral, collecting them, and bringing the pieces back to shore. Oh.
On land, Constant prepares the structures that the coral reefs will be replanted in, which he crafted himself out of PVC pipes. After filling the pipes with cement, the pieces of coral are inserted into the pipes. And after letting them rest a day, Constant goes back out to sea to plant them. Constant and his community have so far planted over 300 racks of coral reefs, and diving underneath the waters, we were able to see the fruits of his labor. Okay, jadi untuk awal-awal untuk komunitas saya biasa beli sendiri seperti semen, terus ada sebagai pipa yang saya beli juga untuk penanaman ya terumbu karang itu karena untuk beli pipa saya rasa ya mahal, akhirnya saya buat namanya rock pile. Rock pile itu saya ambil karang dari laut, karang mati dari laut untuk dibuat untuk media tanam karang. Jadi untuk mengurangi dana tersebut yaitu saya harus berpikir keras untuk harus mengurangi dana, saya bawa karang-karang dari laut, karang mati dari laut untuk jadi media tanam karang. Constant's love for the ocean and his relentless drive to protect it stems from his father's teachings. His father, Leonard Salio, was a former field coordinator for Conservation International, a fierce and principled conservationist who earned the nickname Guardian of the Dampir Strait, a reputation that earned him his share of enemies. Jadi, waktu itu saya masih di bangku sekolah SMA kelas 1, itu di saat itu bapak pada tahun 2002 bapak aktif sekali untuk memberantas illegal fishing atau illegal logging, mereka yang tebang kayu, terus mereka yang bom atau yang jaring kompresor potasium, semua tahun 2002 sampai 2010 itu bapak terus memberantas itu untuk ya melarang aktivitas itu. Jadi dalam jangka panjang itu, bapak sering sekali menangkap mereka yang melakukan apa seperti bom, mereka yang nebang pohon, ditangkap terus dikirim ke pihak yang berwajib untuk dilanjutkan hukumannya ya dan sebagainya. Nah, itu bapak terus kerja sampai pada saat tahun 2010 itu di mana perjuangan bapak itu berhenti. Ya artinya bahwa waktu itu bapak pada bulan Maret tanggal 1 bapak patroli ke hutan. Jadi ya bapak sendiri akhirnya memutuskan untuk sendiri berpatroli. Nah, pada saat itu bapak ketemu sama 4 orang. Nah, mereka sedang aktivitas menebang pohon. Nah, di saat itu bapak langsung yang melarang mereka. Nah, dari situlah mereka ya langsung melakukan pembunuhan itu. Jadi bapak diparang di sini, terus ditombak juga di bagian belakang punggung sampai itu tombaknya nembus depan. Nah, itu yang menghentikan sang pejuang konservasi di hutan Batanta waktu itu. Halo, selamat siang, Hiro. After the death of his father, a grieving young Constant continued his studies, determined to earn himself a college degree. Ya, waktu SMA di SMA 1 Raja Ampat, saya jurusan bahasa. Dan dari setelah bapak meninggal tahun 2010, setelah saya lulus tahun 2012, waktu itu saya sudah mendaftar di UNAMIN Sorong, salah satu kampus di Sorong. Tetapi pada saat mau ospek, saya dipanggil kembali ke Raja Ampat melalui RRI. Waktu itu saya dipanggil untuk kembali ke Raja Ampat karena mendapatkan beasiswa. Jadi waktu itu ada 10 siswa terbaik di Raja Ampat, seluruh SMA di Raja Ampat. Kami dikirim ke Surabaya.
dan kampusnya lah kampus Open Veteran Jawa Timur. Nah, di sana banyak sekali tantangan yang kami hadapi sama teman-teman 10 orang itu. Dengan serinya berjalan waktu, dari 10 orang itu teman-teman sebagian mulai pulang karena mungkin pengiriman dari orang tua terlambat. Nah, hal itu yang kami bilang seleksi alam secara perlahan. Dari 10 orang itu tinggal 2. Nah, jadi man dari awal saya kendala dengan bahasa, karena man sering teman-teman gunakan bahasa Jawa, dan juga sering juga dosen juga gunakan bahasa Jawa dalam mengajar. Tapi ya saya terus belajar bahwa okay, ini dunia baru atau budaya baru, kita harus belajar. Jadi saya tidak pernah berhenti, saya tetap belajar terus, belajar bahasa Jawa, terus belajar untuk memahami situasi di situ. Awal saya merasa minder karena memang teman-teman banyak yang pintar, terus saya rasa bahwa apakah saya bisa sama seperti mereka. Hal itu yang kadang membuat kami, khususnya orang Papua, kadang menjauh. Atau ya, karena kami rasa bahwa kami tidak mampu untuk hal itu, kami akan mundur. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa itu tidak seperti itu. Karena saya rasa kita orang Papua juga pintar-pintar, cerdas. Dan man, saya merasakan itu sendiri. Dari semester pertama saya ya belum tahu apa-apa, dan man masih penyesuaian, adaptasi terhadap lingkungan, terus budaya, terus bahasa yang ada. Belum ada banyak yang datang bertanya ketika UTS 3 semester. Saya punya meja itu mereka datang dan bertanya. Itu. Jadi saya merasakan sendiri, dan banyak dosen yang berkata bahwa kami orang Papua pintar. Kalian pintar, tetapi kalian tidak mau belajar. Kalau mau belajar pasti lebih pintar lagi. Constan didn't only finish his undergraduate studies on time. He also graduated among the top of his class with a 3.4 GPA, as well as earning several academic achievements, even going so far as being sent to Boston, Massachusetts, for a Model United Nations competition. But for Constan, Raja Ampat was always going to be his home. Waktu itu saya berpikir bahwa ketika saya di sana, terus saya punya orang-orang, keluarga, masyarakat di kampung halaman saya, apakah mereka sama seperti saya? Oleh sebab itu, saya memilih untuk kembali ke tanah kelahiran saya, Papua, Raja Ampat, khususnya ke kampung saya untuk mengajarkan apa yang saya dapat, memberi lagi kepada mereka yang membutuhkan. Jadi banyak orang yang berkata bahwa kamu jurusannya hubungan internasional, seharusnya jadi diplomat atau apa. Ya, setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Dan untuk saya sendiri, lebih baik saya kembali dan membangun kampung saya sendiri, membangun tanah saya sendiri, karena itu lebih bermartabat. Selesai lulus, saya langsung kembali ke Raja Ampat dan saya ikut dalam dunia bisnis homestay. Jadi waktu itu homestay terkenal di Raja Ampat. Akhirnya saya sama kakak mulai membangun homestay juga. Nah, dari homestay itu kami berjalan terus yang mengajarkan juga tentang konservasi. Jadi homestay kami letaknya di Pulau Dayan, tempat di mana lokasi pos penjagaan bapak saya. Nah, jadi kami kembali membangun di situ karena hal pertama yang kami pikir bahwa ya sewaktu bapak masih di Pulau Dayan, lokasinya ya areanya aman dari jaring ikan, bom.
Nah, setelah Bapak meninggal, itu seperti aktivitas apa aktivitas itu kembali lagi. Oleh sebab itu kami bangun homestay di lokasi yang sama dengan tujuan untuk melindungi lokasi tersebut. Turun ambil pulang yang besar itu. Kursin. Yang besar sekali itu. Nah, lihat ini. Apa ini tempat apa? Tempat. Ada pugi. However, as the COVID pandemic reared its head towards the tail end of 2019, tourism across Raja Ampat experienced a steep decline, including Constan's homestay. Afterwards, he decided to dedicate more time to his conservation community. Now with a family of his own, Constan wishes to pass down his knowledge and his passion for conservation to his children, the way his late father did for him. Harapan saya kedepannya mereka akan lebih baik dari saya. Hari ini mungkin saya cuma seperti ini mengajar terus mengajak mereka untuk ini, tapi harapan saya kedepannya mereka anak-anak baru atau generasi baru ini mereka lebih daripada itu. Mereka lebih peduli dan berbuat yang lebih banyak daripada saya. Karena tujuan saya setelah saya masih ada yang lain. Karena setelah bapak saya ada saya. Nah, setelah saya mau ada Leo yang lain. It's clear that we still have a long way to go. For the past 77 years, we've seen this young nation grow into one of the biggest and most powerful countries in the world. But sadly, not all can reap its benefits. Even access to basic education is a privilege to those living in the fringes of this great country. But thankfully, thanks to the efforts of some selfless men and women, as well as the bright young pupils that they teach, a better future might just be on the horizon. While hailing from different lands, speaking different tongues, and believing in different faiths, the people of Indonesia don't hesitate to lend a hand to their fellow countrymen. Because despite our diversity, all our different individual struggles and beliefs, we are united. Saya Papua, saya Indonesia. 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 Saya Papua, saya Indonesia.